Okay, untuk video kali ni saya nak share lah macam mana cara-cara kita nak assemble kitchen cabinet, assemble carcass kita lah. Okay, biasanya kotak kitchen cabinet ni kita akan panggil carcass lah. Itu bahasa dalam kerja-kerja kabinet ni lah. So untuk carcass, contoh yang depan saya ni ada siap. Okay, untuk carcass macam ni dia punya saiz siap adalah 3 kaki ataupun 900mm. Dia punya lebar dan tinggi dia adalah 690mm. Jadi dekat bawah dia pun kita ada pasang kaki lah ABS. Dekat situ pun dah ada 100mm. Dan tambah lagi ketebalan tabletop. Jadi semua sekali 690 campur 100 campur lagi 20mm untuk tebal tabletop. Jadi dapatlah 810mm ataupun persamaan 32 inci lah untuk tinggi dia. Yang ni sebagai contoh lah. Sebenarnya saiz lebar dia macam-macam. Ada yang 600. Kalau 600 tu untuk sinki yang single bowl lah. Sinki yang single bowl. Yang kalau 3 kaki ni biasanya kita buat untuk kalau nak pasang hob dapur masak kan. Ataupun sinki yang jenis double bowl. Kalau double bowl, body standard dia mesti 3 kaki lah ataupun 900mm. Okey, jadi kat sini contohlah kalau kita nak buat sebiji carcass, dia punya papan-papan yang kita nak kena buat lah. Okey, sekarang ni saya nak buat saiz 690 tinggi, 690mm dan dia punya lebar 900mm. Okey, so ni bahan-bahan dia lah. Okey, untuk dinding tepi dia, untuk body carcass, dia punya depth adalah 540mm. Dan dia punya tinggi adalah 690mm. Itu memang saya standard. Sebelum tu saya bagi tahulah. Kita kalau buat kerja kabinet ni macam saya banyak menggunakan mm lah. Sebab mudah nak tolak, kan. Nak tolak tambah semua. Kalau nak pakai inci tu mungkin ada keliru sikit. Jadi saya dah biasakan menggunakan mm. Okey. So macam saya cakap dia, 690mm untuk tinggi dan untuk lebar adalah 540mm. Itu dia punya size standard untuk depth. Tengoklah ada orang buat yang 550, ada yang buat 560. Tapi disebabkan kabinet saya pakai tulang kat belakang dia, jadi 540mm tu adalah yang paling selamat lah. Jadi kalau kita nak assemble body pun tak ada halangan lah bahagian belakang. Jadi ada belakang dia tu ada ruang lah. Sebab tabletop, untuk tabletop, saiz tabletop dia 2 kaki ataupun 600mm. Jadi kita buat 540mm campur sekeping plywood, lepas tu campur lagi sebatang tulang kat belakang dia, jadilah 570, 560 macam tu lah. So kita ada balance lagi 40mm kat belakang tu, jadi jari selamat lah. Kira saiz selamat lah bila kita nak pasang kabinet nanti untuk base unit. Lupa cakap, ini adalah untuk base unit tau. Kalau wall unit, saiz dia adalah sekaki lah ataupun 290mm. Lebih kurang sekaki juga lah. Okay, untuk tinggi tadi 690 dan untuk lebar dia untuk bahagian tengah lah, yang tadi untuk bahagian kiri kanan dia, untuk bahagian tengah adalah 868mm kali 540mm. Kenapa kita buat 868mm? Sebab bila kita campurkan dua keping chipboard, dekat sini ada 32mm lah. Bila dah ada 32mm, campur lagi 868, so dapatlah saiz body tu 900mm. Okey. Kemudian untuk bahagian tengah sudah. Untuk bahagian tulang bahagian atas, saya buat saiz 70, 2 batang kali 860mm. Dia sama macam yang tengah tadi. Kemudian depan dia ada saya buat cap sikit lah. Kalau kita buat cap nanti bila letak tabletop tak adalah nampak berlubang dekat bahagian bawah tabletop kita ni. So dia akan cantik lagi lah. Kemudian standby dua keping tulang. Dua keping tulang ni tak perlu warna putih lah sebab kita tak bahagian belakang. Tulang ni colour apa pun tak apa. Yang mana board-board yang lebih-lebih tu tak pakai. Potong, buat 70mm. Kali dengan saiz carcass kita. So kalau kita nak buat 900, 900 lah. Okey, kemudian tulang dua keping dan plywood. Plywood adalah bersaiz 690 kali 900.
Untuk 900 dia punya lebar, dan 650 adalah untuk dia punya tinggi. Lupa saya nak mention, untuk bahagian depan tadi tu adalah 40mm. 40mm kali 868. Okey. Kemudian kalau base unit, kita kena letak kaki lah, ABS. Kaki ABS ni, orang panggil ABS slate, ABS slate kan. Untuk ABS ni, dia tinggi dia, kalau kita nak adjust tapak, tapak dia boleh laras. Jadi kalau rumah kita tu macam tak rata kan. Ni function dia lah, untuk tinggikan, rendahkan, bagi sama level semua kitchen kan. Untuk base unit, bagi semua sama level. Okey. Biasanya kalau dapatkan ABS ni, saiz 100 lah. Tak perlu pun 150. 150 tu terlalu besar. ABS, dia ada macam-macam saiz. Kalau boleh cari yang 100mm ataupun 4 inci. Untuk ABS, kita gunakan 5 biji ABS. Untuk kiri kanan dia, dan untuk tengah satu. Kalau untuk saiz carcass yang besar macam 900, tengah dia kita tak nak melendut lah. Jadi kalau boleh tengah-tengah dia kita letak ABS. So kiri kanan dia ada 4, depan dan belakang. Lepas tu tengah-tengah kita buat satu lagi untuk support lah. Contoh kalau kita letak tong gas kan, kalau dah panjang sampai 900mm tu, nanti dia melendut lah. So tengah ni ABS ni untuk support. Okey. Untuk assemble, saya gunakan ni lah, nail gun ni. Dua jenis nail gun. Okey. Okey, satu nail gun yang paku yang saya gunakan adalah paku 50mm. 50mm ni panjang jugalah. Boleh juga guna 45, tapi kalau paku yang 32mm tu tak sesuai sebab dia terlalu pendek. Dia tak kuat. So kita gunakan yang 50mm. Letaklah dua keping. Kemudian paku stapler. Paku stapler ni untuk stapler plywood lah. Yang ni tak silap saya, saya lupalah, dalam 16mm kat lah dia punya tinggi, 16 ke 18. Paku stapler yang macam ni. Okey, bagi yang tak ada nail gun, tak ada nail gun, kita boleh gunakan skru lah macam biasa. Skru ataupun cordless lah. Skru dengan cordless. Tapi saya nak share sikit lah, antara nail gun dengan skru, lebih baik kita gunakan nail gun. Sebab nail gun ni lagi kuat. Nampak dia macam halus kan, namanya mata dia. Tapi sebenarnya dia memang kuat. Lebih kuat lah daripada kita guna skru. Skru yang biasa kita pakai adalah bersaiz 30mm ataupun 45mm. Itu kalau yang tak ada nail gun lah, kita gunakan skru. Untuk plywood, kita skru pakai 16mm. Dia punya panjang skru tu. Okay. Nail gun ni macam biasa lah. Kita gunakan air compressor lah. Kita tengok lah kan. Alright. Okay, so lepas ni kita akan assemble lah. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak assemble body. Okey, jadi papan kita dah ready tadi. So saya nak tunjukkanlah jenis, sebab saya ada dua biji piece yang sama saiz 900 mm. So kita nak buat macam ni lah. Dia punya kaka dia juga. So macam saya cakap tadi lah. Untuk depan ni tulang, untuk depan tadi tulang yang 40 mm. Kemudian yang atas tulang yang 70 mm lah. 70 70, dan bawah 868. Kenapa 868? Macam saya cakap tadi lah, 868 campur dengan thickness keping chipboard adalah 16mm, 16-16. So bila campur dengan tulang kita tadi dengan dengan yang tengah, kita dapatlah 900 untuk saiz siap. Saiz siap carcass ni lah. Carcass ni saiz dia 660 kali dengan 900mm. So tengoklah tulang ni 1 2 3 atas. Kenapa kita tak buat full, pakai terus papan yang bawah ni kan? Kita buat skeping chipboard boleh, tapi sebenarnya benda tu tak efektif dan tak, macam mana lah. Bila kita letak tabletop, nanti tabletop kita akan melengkung. So yang ni adalah selamat, kita buat tulang je bahagian atas. Untuk bahagian bawah saja kita buat saiz yang penuh untuk papan bawah lah. Okey, kemudian
Okey, dekat bawah tadi ada ABS. Ha. Dekat. Ha, agak berat juga. Oops. Okey, untuk bawah dia tulang tadi, tulang 70mm kali 900. Kemudian kita ada sekeping plywood. Ha, tulang tu ada 2 keping, 2 batang dan plywood sekeping 650 kali dengan 900mm. Sekarang kita nak assemble carcass yang sama bentuk sama saiz macam ni. Okey, first kali kita kena kita kena buat cap dia dululah. Ha, yang 40mm kali dengan campur dengan 70mm. So kita assemble ni dulu. Okey, bahagian yang cantik biasa kita letak belah dalam lah. Itu facing lah. Ha, bahagian yang tak cantik kita letak belah atas lah. So kita akan buat cap dulu macam ni. Ha, ini campur ni, kemudian kita stapler. Kalau tak ada nail gun, kita gunakan skru lah. Skru bagi atas ni kan. Okay. Untuk cap ni kalau boleh kita bagi flush lah. Ha, yang bawah ni dengan depan dia, kita bagi flush. Okay, untuk kita ni, yang mana facing lah. Dia ni belah depan kabinet. Ha, jadi, kita edging sebelah lah kali 70 tadi. Ha, yang belakang ni yang tak izin tu bahagian dalam lah. Hising pula kedai sebelah. Kedai sebelah ni bengkel kereta. Bengkel spray. Okay. So kita punya cap dah siap lah. Ha, cap dia kita buat sebelah je. Yang belah belakang tadi kita tak payah buat cap. Belah depan je sebab depan ni dia facing kan. Okey, first kali kita standby yang 868 tadi dengan tulang je lah bahagian atas tadi kan, yang dia sekali dengan cap tadi. Okey, untuk base unit pun sama lah. Ha, kita biasanya kita edging warna putih bahagian depan sajalah. Ha, bahagian tepi dengan belakang dah tak nampak sebab dah tertutup dengan papan dan plywood kan. Ha. Okey, so bahagian hadapan dia sebelah je edging. Contoh saya halakan bahagian edging ke belah sana saja. Belah kanan kan. Oops. Okey. Kemudian ambil lah cap tadi. Ha, cap tadi kita bahagian edging yang cantik kita hala ke belah kanan. So sini ada edging kan, so dia hala belah kanan lah. Okay. Okay lah, bahagian edging berhadapan juga, yang belah belakang tak ada edging lah. Oh. Sekarang kita assemble ni dulu. Untuk yang ni, untuk yang bahagian tepi dia tadi 690mm lah. Ha, dia ada 2 keping kiri dan kanan kan. Ha, kita assemble yang ni dulu. Okay, kita tembak dalam sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali lah. Ha, bahagian atas 3, bahagian bawah 2. Dan lepas tu kita step assemble yang bahagian belakang pula.
menggunakan 70 tadi. Okay, make sure lah bahagian depan ni betul-betul flush. Belakang pun flush, depan pun flush. Baru dia cantik kan, bola kemas. Kita tembak paku dalam 5 biji paku, okey dah. Dah kuat dah tu. Tu kemudian kita terbalikkan lah untuk kita pasang papan yang sebelah lagi tu. Okey, lepas tu kita nak pasang plywood dia pula. Kita terbalikkanlah. Terbalikkan bahagian yang belakang yang tak ada edging tadi. Okey, untuk plywood dia saiz dia 650x900 lah. Maknanya tu saiz siap dia lah. So kita stapler kita punya plywood pula. Okey, lupa saya nak cakap. Kita pastikan betul lah plywood bahagian belakang ni betul-betul square. Sebab kalau tak square dengan body-body kita pun terikut. Maknanya body pun akan sengit lah. Jadi make sure bahagian plywood ni dia square. Maknanya petak betul lah kan. Okay, kemudian kita letak tulang lah bahagian belakang ni, bahagian belakang. So tembak jugalah dengan nail gun. Okay, lepas tu kita dah boleh pasang dia punya kaki dia lah, ABS slate tadi. Okey, untuk kaki ABS ni kan, saya bagi dia terlebih sikit lah. Tujuan dia terlebih ni sebab bahagian tepi dia nanti ada lagi sekotak. So kita boleh tumpang atas ni lah. Jadi tak ada lagi kita guna ABS banyak sangat. Dan lagi satu, kenapa kita lebihkan macam ni, bila kita tumpang lagi satu kakas kat sini,
Dia rata lah, sebab tapak ni kan flush dengan so bila kita letak biji kakas, dia tak seng, dia tak ni lah, dia rata elok lah. Kecuali bahagian ujung lah, bahagian ujung kita kita pasang sampai betul-betul tepi dia lah, penuh kan. Ok, dan satu bahagian tengah lah. Okey, so sekarang dah siap lah kita punya kakas kan. Dua biji kakas dah siap. Kakas ni saiz 900x650. So samalah, sebab saya nak gunakan saiz yang sama untuk buat base unit ni lah, sebab dia punya saiz sama je. Dia tak semestinya 900 tau. Macam saya cakap tadi lah, kalau kita nak bubuh sinki yang double bowl ataupun kita nak bubuh kitchen hood lah, kitchen hob. Sebab jadi kena tu lah tiga kaki. Kalau yang boldi yang dua kaki, kakas yang dua apa, dua kaki ataupun 600mm, yang tu untuk single bowl punya lah, single bowl punya sinki lah. Ok, jadi kita dah dapat lah saiz dia. Sini lah 900mm ataupun tiga kaki lah. Kalau tiga kaki dia sebenarnya ukuran dia 916, itu tiga kaki. Tapi saya gunakan 900 je lah, 900 pun dah cukup. Ok, lebar 900 dan tinggi dia 690. 690 dan bawah campur dengan 100mm untuk dia punya tapak. Lagi bawah ni nanti kita akan tutup dengan skirting lah. Kita potong satu chipboard yang warna punya, kita buat dia punya skirting. So 690 campur dengan ABS punya slit, maknanya dah 790. 790 campur dengan lagi tabletop 20mm, jadi 810mm. Itu dah sesuai dah ketinggian orang Asia lah. Kita tak guna pun buat tabletop tinggi-tinggi. Kadang-kadang saya tengok juga orang buat concrete top, dia nak buat tiga kaki, memang kita nampak dia macam rendah kan. Bila kita dah pasang kabinet pun kita nampak 32 inci ni dah cukup lah untuk size standard. 32 inci ataupun 810mm. Dia selesa lah kita masak. Syok lah kita nak potong bawang ke, nak siang ikan ke, nak memasak goreng kan. Kalau kita buat kakas yang tinggi-tinggi, so contohlah kita pakai hob yang jenis dapur masak yang jenis ada tapak kan, jenis letak ke atas. So bila dah tiga kaki campur lagi ni, mana kita letak periuk, silap-silap periuk tu sama tinggi dengan muka kita. Jadi dia terlalu tinggi lah, tak sesuai. Jadi kalau anda nak buat concrete top tu, selok-eloknya bagi tahu lah dekat tukang yang buat table top tu kan. Buat 32 inci je, tak perlu banyak-banyak, tak perlu tinggi-tinggi. Mula-mula memang lah masa kita pergi ukur tunjuk kan, nampak macam rendah lah. Tapi bila dia siap baru kita nampak sebenarnya 32 inci ataupun 810mm tu sebenarnya dah cukup berbaloi, cukup selesa lah kalau kita nak masak, nak memotong, nak menggoreng ikan ke apa kan. Nak buat kerja atas dia senang. Ok, saya rasa sampai kat sini dululah video saya. Saya harap video saya ni sikit sebanyak dapat membantulah. Kalau ada terlebih terkurang tu saya minta maaf. Dan semoga anda berjaya lah. Ok, sekian dulu daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bye.